kat ni. Ha, ya. Yeah. Ada tak cara yang lagi cepat nak prosedur? Ha, kenapa? Sebab sekarang ni tim ambil masa lama nak ambil barang dekat warehouse tu. Oh, kesiannya. Banyak kali ulang alik nak prosedur. Ha, tapi awak jangan risau. Akak tadi baru je discover ada satu fungsi baru tau dekat Squalet ni. Itu fungsi pick list. Pick list tu apa kan ni? Pick list ni ringkasan senarai barang yang perlu diambil dekat warehouse. So, benda ni sangat penting untuk tim packing dan shipping awak. Sekejap akak tunjuk macam mana pick list tu. Ini contoh pick list yang tim packing dan shipping awak akan refer. Okey, macam contoh untuk produk energy ni, dekat sini kuantiti yang ditunjukkan adalah 77. Okey, so 77 kuantiti ni yang akan tim packing dan shipping awak akan ambil daripada warehouse. Dan 77 kuantiti ni mewakili order-order yang ada dekat sini. Macam contoh untuk produk immunity, tim packing dan shipping hanya ambil 12 kuantiti sahaja dekat dalam warehouse. Lepas dia orang dah siap proses, just tick sahaja. Mudah kan? Weh, lagi senang kan ni? Nah, ambil pick list ni awak bagi dekat tim packing dan shipping awak. Nanti dia orang boleh dari awal. Okay.